Halo guys, selamat siang semuanya. Di video kali ini aku itu mau memperlihatkan sama kalian semua ya, bahwa di mana di Taichung lantai 2 itu ada toko Indo yang menurut aku sih jauh lebih besar loh daripada toko lainnya. Dan tokonya itu sangat lengkap banget. Tapi karena hari ini hari Rabu, jadi sepi ya guys, dan jualannya itu agak sedikit kosong ya. Biasanya kalau hari Minggu itu full stock ya, alias rame banget. Dan di toko ini ada berbagai macam jual produk ASEAN ya, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina gitu. Semua produk di sini itu ada, dan nama tokonya itu Baking Shopping Shelter ya, ada di lantai 2 guys. Nah, di sini menurut aku itu tempatnya itu sangat luas ya, gede banget. Semuanya itu komplit, ada apa aja yang kalian pengen gitu guys. Ya. Di sini ya menjual bahan-bahan makanan seperti kopi, makanan ringan, pokoknya semuanya itu ada dari produk Indonesia, Vietnam, dan Filipina ya guys. Ya. Nah, di sini ada kopi tuh guys. Kopi ya. Dan ada juga selai nong kayak gini guys. Ada juga sambal yang kayak baceman gitu ya. No. Ini itu kopi Vietnam guys. Tuh. Kopi Vietnam. Gede banget kan, dan ada juga sepeda motor guys. Nah, di sini ada minuman guys. Tuh. Ya. Nah. Tuh ada sepeda motor guys. Nah, di sini itu di kulkas ini itu berbagai macam bahan-bahan rempah-rempah ya. Seperti no guys yang kalian lihat di sini. Ada kacang, ada cabai, ada ikan teri, ada laos, ada juga kamijara, itu serai ya, tuh salam, jeruk nipis, tuh guys, kelapa. Pokoknya di sini tuh bumbu rempah-rempahnya itu banyak banget ya, tuh guys. Dan di sini juga jual kardus guys. Nah, di sini ada lagi guys. Itu di atasnya minyak wangi ya, kosmetik ya. Di bawahnya itu ada sampo, ada sabun ya, tuh guys. Tuh. Ada bedak bayi, tuh bedak tabur ya. Ada pasta gigi, tuh guys. Ya, sampo. Nah, pokoknya gede banget lah gitu kan ya. Nah, di situ tuh kulkas kecil itu es krim guys. Tuh, persis kayak di mall gitu ya. Tuh, jajanan Filipin kalau di sini tuh guys ya. Dan di sini juga ada kayak semacam apa namanya, lumpang kecil. Kalau orang Indramayu sebenarnya itu lumpang ya, kayak gitu. Hanya saja itu kan pakainya kayu, mau buat ngulek-ngulek bumbu gitu kan. Ada yang gede, ada yang kecil guys, dan ini itu ukuran 12 ya. Tuh. Tutup mata guys ya. Tuh guys, ini tuh hand body ya. Tuh guys, makanan snack ya, makanan ringan atau makanan kecil. Nah, di sini itu ada mie guys ya, mie.
mie Filipin kalau di situ mah tuh. Nah, mie Filipin, mie Vietnam itu di sini ya, di belakang tuh. Itu guys. Nah, di sini itu ada jajanan Indo ya. Di atas itu ada keripik nangka, di tengah itu ada kayak semacam uwi itu ya, nggak tahu apanya apa. Kalau di sini orang sini panggilnya itu owa. Terus di bawah juga ada keripik pisang, guys. Tuh. Oh, keripik pisang. Tuh. Ada semacam biskuit. Oh ya, buat kalian yang mau pada pulang, kalian bisa biasanya itu beli jajanan itu oleh-oleh coklatnya itu kayak gitu guys ya, anak-anak Indo selain coklat yang gede-gede itu. Nah, di sini juga jual ya, banyak banget tuh guys, terserah kalian maunya yang kayak apa gitu kan ya. Tuh ada kan, banyak banget macamnya ya. Nah, di sini juga sama guys, biskuit ya, makanan kecil buat kita ngemil-ngemil gitu. Dan kalau menurut aku di sini itu harganya lebih terjangkau ya, alias lebih miring daripada toko-toko lainnya menurut aku sih guys ya. Oke, di situ ada makanan kecil, ada margin di bawah. Tuh. Sama makanan kecil lagi. Pokoknya itu banyaklah gitu kan ya. Tuh. Kopi itu guys. Ya. Kopi Vietnam lagi. Itu kayak semacam biji jambu monyet itu di bawah. Harganya kalau di sini tuh mahal, dan di atas itu semacam bacem-baceman. Nah, di sini peralatan mandi ya, buat apa namanya, nyuci baju gitu ya. Tuh ada pasta gigi, itu produk kita, ada pembalut, ada molto, itu di sini produk kita semua guys tuh, alias produk Indonesia ya. Tuh ada deterjen, semuanya tuh ada guys tuh ya. Oke, kita lanjut lagi ya, sambil cari belanjaan aku ya guys. Di sini itu jual produk Filipin kalau di sini tuh. Tuh, buat kalian yang suka bikin kue tuh, bikin puding. Tapi ini di sebelah sini itu produk Filipina ya guys, bukan produk Indonesia, karena di sini itu menjual berbagai macam bahan ya, dari Taiwan, Taiwan, Filipina sama Vietnam. Taiko itu di Taiwan itu jarang banget, dulu sih ada ya, sekarang itu kayaknya nggak ada deh. Karena orangnya itu terlalu berani, terlalu keras gitu kan. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada apa aja guys? Ada biskuit guys, tuh guys ya, cemilan buat kita nongkrong-nongkrong di YouTube gitu kan ya. Nah, di sini tuh ada macam-macam tuh guys ya. Tapi produk Vietnam. Nah, di sini itu produk kita guys tuh ya. Kopi Indonesia Raya guys. Nah, di sini ada berbagai macam kosmetik, minyak wangi, and body, sabun, kopi guys, kudai, semuanya itu ada tuh kan. Biskuit kalengan, Astor, sampai tuh guys, tuh ada Tim Tam, ada Roma, Kopiko. Kemarin aku lupa beli kopi, beli permen ya, tuh guys. Tuh guys ya.
Banyak banget kan pilihannya. Tuh. Itu Pilus Garuda, guys, ya. No, kacang atom. Di sini itu no. Nah, itu kayak sambal teri gitu ya, sambal yang instan itu yang udah jadi. Nah, di sini produk kita, guys. Nah, di sini juga ada jual santan ya. Dan tuh di situ jual apa namanya, bumbu. Jadi ya, tuh ada saus, ada gulai, bumbu gulai itu yang siap jadi itu. No, terus ya, tuh ada abon buat kalian yang suka bikin kue atau suka masak-masak. No, semuanya di sini itu bumbunya komplit banget tuh ya. Pokoknya itu komplit banget tuh. Ini di sebelah sini tuh mainan, guys, ya. Dan di sini juga ada apa namanya, baju koko, baju muslim, dan ada lagi yang lebih itunya jual Al-Qur'an ya, jual Iqra. Nah, ini sisir, guys, ya. Nah, lengkap banget kan ini tuh. Dan aku mau beli bumbu ya, guys, tuh bumbu jadi, karena aku itu nggak bisa masak, jadi belinya yang jadi aja, guys. Tuh harganya itu murah, 15 NT. Tuh. Oke, dan di mau taruh lagi, guys, ya, kegedean santannya, jadi ngambil yang ukuran sedang aja gitu kan ya. No, tuh guys, jual Iqra, guys. Nah, di sini juga ada jual sandal jepit Swallow ya, harganya 99 NT, guys. Tuh. Di sini juga jual kerupuk ya. Tuh, guys, ya, kemiri. Nah, ada cobek di atas. Di atas itu kalau yang pakai kayu itu 105, guys. Murah banget dan itunya gede. Dan di sini juga ada berbagai macam kerupuk, ada berbagai macam peyek itu, karena di sini ada kerupuk mentahnya, guys. Ya, tuh. Ada tuh, guys, ya. Ada madu, guys, ada susu beruang, ada kunyit asem. Tuh, ya, tepung di bawah. Ada macam-macam peyek ya, guys. Tuh, kerupuk, guys. Tuh, di sini jual berbagai macam mie produk kita ya, guys. Nah, di sini, guys, ya. Dan ini itu paling belakang ya. Tuh, guys. No, guys, ya. Lengkap kan, dan gede banget ya. Dan semuanya udah saya kelilingin. Oke, kita sampai di sini aja. Sampai jumpa, guys. Bye bye.